Mesyuarat Pemukiman Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN hari ini membincangkan beberapa isu terutama mengenai kegiatan lanun, jenayah cyber dan keganasan. Selain itu, Filipina juga mencadangkan supaya satu jawatan kuasa mencegah jenayah cyber ditubuhkan di bawah ASEAN. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasami di Hotel Saujana Subang. Mohan. Terima kasih rakan penyampai di studio. Hari ini bermulanya pemukiman mesyuarat menteri-menteri ASEAN pertahanan ASEAN ADMM yang melibatkan 10 buah negara ASEAN dan juga 8 buah negara rakan dialog. Dan pada hari ini juga diadakan mesyuarat khas menteri pertahanan berhubung kerjasama pertahanan di Selat Melaka. Bagi mendapatkan rumusan atau intipati mesyuarat yang telah diadakan pada hari ini, kita bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pertahanan iaitu Datuk Surini Dato' Ahmad. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada ini. Mungkin Datuk boleh menjelaskan sedikit tentang intipati dan juga apa yang dibincangkan dalam mesyuarat pemukiman menteri-menteri pertahanan ASEAN atau ASEAN Retreat pada hari ini. Menteri-menteri Pertahanan ASEAN telah bertemu pada pagi tadi untuk membincangkan pelbagai isu yang difikirkan relevan kepada rantau ini, khususnya dari segi keselamatan dan pertahanan. Antara isu-isu yang dibincangkan tadi adalah seperti keselamatan cyber, keselamatan maritim, bencana alam dan juga isu-isu lain yang merupakan isu-isu non-traditional. Isu-isu yang dibincangkan lebih bersifat kepada apa yang lebih hampir dan yang lebih menyentuh rakyat di rantau ini. Salah satu isu lagi yang agak penting yang dibincangkan adalah mengenai direct communication link. Ini merupakan satu mekanisme yang dibentuk untuk memastikan supaya sebarang kejadian yang tidak diingini di laut dapat dielakkan. So direct communication link ini adalah satu inisiatif di kalangan negara-negara ASEAN dan ia merupakan satu inisiatif yang amat dibanggakan dan ini merupakan sesuatu yang kita akan cuba implementasikan secepat yang mungkin supaya tidak ada lagi insiden-insiden yang tidak diingini berlaku lagi. Baik, terima kasih Datuk. Begitulah intipati mesyuarat ADMM yang diadakan pada hari ini. Dan pada keesokan hari, dua lagi mesyuarat akan diadakan iaitu ADMM Plus dan juga perjanjian deklarasi hasil perbincangan selama dua hari ini. Dan keesokan hari juga yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka akan mengadakan pertemuan dengan 18 wakil delegasi yang menghadiri mesyuarat ini. Jadi sekian saja laporan saya daripada Hotel Saujana Subang. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa. Silakan.